Tulun tokau. Alif Syukri sedih permohonan BPN tidak lulus. Pasti ramai yang tengah tersenyum lebar apabila menerima bantuan prihatin nasional BPN daripada pihak kerajaan. Bagaimanapun, ada yang menerima dengan hati terbuka meskipun tidak layak menerima bantuan, malah sanggup mengeluarkan duit itu untuk membantu mereka yang memerlukan. Namun, lain pula yang dirasai oleh jutawan kosmetik, Datuk Seri Alif Syukri yang meluahkan rasa terkejut dan sedih apabila permohonannya untuk mendapatkan BPN tidak diluluskan. Menurutnya, dalam keadaan yang cukup getir ketika ini, dia sebagai usahawan juga turut terkesan. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Alif berkata jualan perniagaannya merundung teruk sehingga 90% dan semua perniagaannya ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Alif berkata, dia berharap kerajaan dapat memberikan bantuan kepada peniaga sepertinya yang turut terjejas berikutan penularan wabak COVID-19. Seperti yang sudah dijangkakan, perkongsiannya itu mengundang kecaman netizen yang menyelar sikap usahawan itu sudah kaya raya tapi masih lagi mengharapkan bantuan kerajaan. Netizen berkata sudah tentu bantuan itu diberikan kepada mereka yang lebih memerlukannya. Kata netizen lagi, disebabkan itulah usahawan itu tidak pernah bahagia meskipun sudah kaya kerana harta sudah banyak dan memiliki rumah besar tetapi masih tidak tahu bersyukur. Malah ada yang menasihati Alif agar gembirakan istrinya terlebih dahulu jika mahu bahagia. Thank you.